guys, balik lagi di channel Tepet Supai bersama gue Surya. Nah, kali ini gue mau ngadain mini challenge buat anak-anak gue. Gue mau tahu seberapa pinternya. Jadi, please kalian tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena ini buat lucu-lucuan, buat seru-seruan aja. Gue mau tahu bagaimana sih Shih Tzu gue gitu. Nah, jadi gue mau tahu bagaimana Shih Tzu gue itu ngikutin track nggak ngabisin makanannya. Biasanya kan ada anjing yang kalau ada makanan tuh langsung brutal, langsung acak-acak. Nah, gue mau tahu apakah Shih Tzu gue ini ngikutin jalur makanannya dari awal sampai akhir. Oke, yuk kita mulai. Wih, ada makanan. Let's go. Wih, bodoh. Gua mata kirinya nggak lihat tuh. Gimana sih sih ini? Banyak yang tersisa. Lah, gimana sih? Waduh, banyak banget yang kesisa. Aduh, bener-bener. Udah, bersihin. Kenapa bener? Nih, Sam. Habisin. Itu lagi. Wih. Eh. Nih. Maklum, guys. Faktor matanya picok sebelah. Sakit ya waktu itu ya? Yoi. Ada videonya nggak? Nggak ada. Sakit. Udah panik. Lewat satu Queen. Gak tahan gue. Kenapa dilewati? Dimana semua ya? Kelewat. Ada yang kelewat. Emang harus dimakan ya? Iya dong. Putri Solo. Makannya pelan banget. Lah, kebalik. Woi, ini
makan terus ngeliat dulu dong. Makanan nyisa no. Makanan nyisa. Gendut. Ayo kita. Oke guys, itu tadi mini challenge kita di Tepet Supply bersama Inuzuka ya. Ternyata chaos ya, berantakan, nggak ada yang ngikutin jalur. Jadi mungkin perlu kita asah lagi tingkat kecerdasannya biar nanti mau challenge selanjutnya dia lebih siap dan hasilnya lebih baik. Oke? Jangan lupa dan di subscribe, di like, di share, di komen. Jadi kalau kalian mau challenge apa nih, komen ke kita. Atau mau bikin video siapa, tolong di komen. Di share ke teman-teman kalian. Karena apa? Every pet need a good supply. Bye-bye.